grebek kandang Bu Santi. Hei, salah, kandangnya sini, di atas. Di atas, loncat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget ya. Sini mas. Ya. Alhamdulillah. Kira lagi apa ngapain? Lagi beres-beres mas nih. Terlalu bau nih mas. Teman-teman, kenalin dulu. Nih, Santi, ini Abah dan ini kandang-kandangnya Bu Santi dan Abah sangat mantap. Banyak usahanya nih. Dikit mas, cuma dikit. Teman-teman, ini nih, saya waktu kemarin-kemarin kesini nganter gerhana ya Bu? Iya benar. Nganter gerhana belum sebanyak ini teman-teman. Sekarang baru. Itu ada lagi yang lagi hamil 3. Tuh ada lagi teman-teman yang lagi hamil 3. Waduh, ini belum seberapa teman-teman. Musangnya ada lagi yang kita tahu pada hamil. Alhamdulillah ya musangnya. Kalau yang cemong-cemong dipisahin. Nah kalau cemong-cemong ada tempat khususnya teman-teman. Jadi di sini itu tempat breednya, tempat ternaknya musangnya, tempat ternaknya. Nanti kalau ada hamil pindahin lagi musangnya. Mau tahu? Oh. Oh ada pintunya Pak buat masuk Pak. Ya, iya mas lewat jendela. Nih ini. Oh, yang dulu nih Bu Santi, wah keren. Lahiran kan? Belum. Kirain lagi lahiran. Ini naruh ininya biar nggak terganggu. Di bawah. Wih mantap. Jadi nggak disini naruhnya. Mantap. Jadi masih bisa dibersihin pupnya gitu. Cakep. Ini usia hamil berapa Bu Santi? Baru 3 minggu. Baru 3 minggu ya? Masih lama. Ya sebentar lagi mana Bu Santi? Yang itu tuh. Yang itu ya. Mm-hmm. Ini tutup dulu ya, kelihatannya lagi. Nah, yang ini. Ini namanya siapa Bu Sandi? Ini namanya Jess. Panjang. Di Bobrio. Jess Amalia. Jess Amil. Jess. Jess Amalia. Oh iya bener putih Pak. Terus gede juga. Itu bukan Jess Amalia yang. Ini Jess Amalia Busang. Oh iya. Jess Amalia yang itu. Beda lagi. Beda lagi. Kualinya udah gede. Ini usia berapa Bu? Bu Santi? Tiga tahun. Tiga tahun Bu Santi. Cakep ya Bu warnanya. Lebih cerah itu. Berarti kalau yang udah hamil itu ditaruh di sini semua ya Bu? Iya. Kalau udah hamil taruh sini, kalau yang bikin poin sana. Oh ya. Berarti kandang sana itu kandang kipoy. Iya. Jadi ini kandang buat yang hamil. Persalinan. Iya. Kandang persalinan loh. Mantap ya. Ntar kalau anak-anaknya beda lagi tadi rumah gitu. Wah iya. Ada tempatnya lagi. Kalau sudah punya anak, dipindahin lagi ya. Iya ke rumah. Oh. Tuh. Yang lagi hamil ada berapa bisa? Ada tiga. Satunya ini ya? Iya. Nah ini kayaknya udah lumayan gede nih tuh perutnya. Ini kira-kira Bu Santi pada lahirannya kapan nih Bu Santi? Ini November. November.
November? Ya, November ya. November. November ya. Iya, kalau enggak awal Desember ya. Sebulan lebih seminggu. Tapi saya selalu sama apa sama Bu Santi. Opa. Iya, Mas. Opa. Seneng ngusang dua-duanya. Oke, Bu, saya mau nanya yang ini, Bu. Kelihatannya urut mantap banget badannya, Bu Santi. Iya. Iya. Ini teh mau dikurusin. Oh. Okay. Makanya lagi dikurangi soalnya badannya terlalu gede. Jantung kayak ownernya gede. Bukan saya yang ngomong. Iya. Jangan ngomong. Ini Betina. Iya. Ini saya suka yang gede-gede. Kalau orang sih suka yang gede-gede kalau sama. Jangan. Kalau jangan. Iya, tadi kalau gede nggak bisa kimboy. Kimboy ya. Oh, berat badannya. Usia berapa nih? Satu tahun lebih. Berarti ini jatahnya ya, Bu ya? Iya. Nah, itu ada yang saya mau nanya. Ada ini ya. Masih namanya masih umurnya 7 bulan. 7 bulan umurnya. Jantan betina itu. Ini betina ini. Calon indukan bagus iya. Nih, mantap. Ini? Ini betina. Betina. Baru umur berapa nih? 9 bulan ya. Hei. Takut. Yeah. Banyak orang kayaknya takut. Nah, ini bali tapis nih. Hei. Yeah. Iya. Dagu putih juga. Dagu putih kutenya dikit. Cakep nih, Pak. Cakep nih, Pak. Jantan ini. Jantan. Baru 10 bulan umurnya. Asli vaksin deh. Biasanya sih kalau begini dibawain tuh sama bisanya tuh. Oke, Bu. Sebenarnya sih di sini nih, Bu, di Musang, keluarga besar Musang Bu Santi. Ini kan logonya itu silaturahmi tanpa batas. Itu betul kan Bu Santi? Jadi makanya saya kesini mau silaturahmi sama Bu Santi. Jadi berhubung Bu Santi sebenarnya di sini nih, Bu, kandang semua dan Musangnya ada berapa ekor? Semuanya kalau yang di sini ini 8 ya. Kalau yang lagi hamil 3 11. 11. Kalau di bawah itu yang mok yang mok yang mok ada 5. Udah 16, guys. 14 tambah 5. Berapa? 11 tambah 5. 21. 16. Sedikit. 16. Ya, beda tipis, beda tipis. 21 sama 16 beda lah. Beda tipis, dikit dikit. Iya, ya wis lah. Nanti nggak mau videoin lagi kalau ngambek. Diam saja. Ya, oke. Nah, untuk segi pakannya Bu Santi dengan Musang 16 itu segi pakannya habis berapa sih? Pokoknya saya beli 10 kilo itu 3 hari ya lah. 10 kilo 3 hari pisang. Pisang. Kalau ayam 2 kilo 5 hari. Mantap juga ya pengeluarannya. Kalau whiskas mah cuma yang dibawa aja. Ya mokok ya, yang dibuat. Mantap. Tapi udah kelihatan tuh pengeluaran juga melebihi anak sendiri juga ya. Karena anak bisa. Tapi yang penting enjoy ya Bu. Iya, dibawa asik aja. Terus juga kepuasan juga ya Bu yang membuat mereka. Jadi nanti timbul hasilnya. Ya nomor belakang yang kita ikhlas dulu aja. Lagi pada ambil loh saya. Yang tadi 4, 5 itu amin. Ya, jadi berapa tuh? 4 tambah 4 kan 5. 4 tambah 4 tambah 5. 13. Ya sekitar segitu pak. Ya berapa? Ya sekitar segitu pokoknya. Yowis. Ya matematika nggak lulus sih pak. Saya kan lulusan nyobok pak. Yang di dalam musang satu ekor musang hamil anaknya berapa pak? 4. Nah kalau dia hamil anaknya berapa pak? Berapa aja? Oh bisa an. Ini kayaknya 6 nih. Oh 6. 13 bulan ini. Biar ini saya ingat. Saya ingat nih, sama Bu Santi. Jagoan yang mana nih Bu Santi? Yang ini sama Daput sama ini. Coba Pak, dipegang Pak, dipegang. Maksud sama saya. Enggak, cowok dia, bukan homo. Kamu jagoan info ya? Pencetak info ya? Dia mah takut sama musang. Jangankan sama musang. Kamu itu juga takut? Iya. Kan kesini bohong. Kesini bohong. Kita lagi bermanfaat.
manajer. Gimana? Ada yang mau diangkut? Saya tak berbusan. Jadi teman-teman, ini profilnya Bu Santi ini seperti ini teman-teman. Keluarga besar Musang Bu Santi, silaturahmi tanpa batas, cakep. Jangan lupa. Ini siapa Bu Santi? Ini si Bintang. Jangan lupa keadaan Bintang seperti apa sekarang nih. Boleh lihat. Waduh, kita turun guys. Kita turun. Gimana Bu? Di bawah. Kita turun guys. Jangan lupa guys, hampir yang ada di kota Bandung. Talapak mana tadi? Talapak mana Bu? Cimindi, Jalan Gunung Batu, Bandung. Cimindi, Jalan Gunung Batu, Bandung. Merapat guys, siapa tahu perlu ilmunya. Bisa banyak loh. Kita ke bawah. Oke, kita ke bawah. Bu, boleh nggak saya minta pisangnya? Boleh.